10 jenis latihan otak untuk meningkatkan kecerdasan. Latihan otak dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kognitif. Berikut adalah 10 jenis latihan otak yang dapat membantu merangsang dan meningkatkan kecerdasan. Sudoku, permainan teka-teki angka yang melibatkan logika dan pemikiran kritis. Meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan kecepatan berpikir. Baik kata silang, menuntut perbendaharaan kata dan pengetahuan umum, meningkatkan kemampuan berpikir lateral dan memori verbal. Permainan papan strategi seperti catur, shogi, atau go mengembangkan pemikiran strategis, perencanaan, dan kemampuan berpikir jauh ke depan. Bermain instrumen musik. Bermain musik merangsang beberapa area otak sekaligus, meningkatkan koordinasi tangan mata, memori, dan kreativitas. Belajar bahasa baru. Mempelajari bahasa baru merangsang area otak yang berhubungan dengan keterampilan linguistik, meningkatkan fleksibilitas kognitif dan memori. Bermain puzzle 3D atau Rubik's Cube Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah spasial dan persepsi visual, memperbaiki keterampilan pemecahan masalah, dan kecepatan berpikir. Latihan otak komputer, berbagai permainan, dan latihan otak online yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dan keterampilan kognitif lainnya, meditasi, dan mindfulness. Praktik meditasi dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Bermain puzzle logika seperti puzzle Sudoku atau Kakuro. Melatih keterampilan pemecahan masalah dan logika. Latihan fisik. Olahraga dan aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Meningkatkan kesehatan otak dan fungsi kognitif secara keseluruhan, kombinasi berbagai jenis latihan otak dan memelihara gaya hidup sehat dapat memberikan dampak positif pada fungsi kognitif dan kecerdasan secara keseluruhan. Penting untuk menciptakan variasi dalam latihan otak Anda untuk memastikan Anda melibatkan berbagai kemampuan kognitif.